di acara apa? Pada kesempatan kali ini akan tetap menjelaskan berbagai macam otomotif di Indonesia. Dan pada tema kali ini, untuk seminggu ke depan, aku akan tetap menjelaskan tema khususnya, yaitu mobil-mobil khusus buatan Indonesia. Nah, pada hari ini akan menjelaskan mobil Indonesia. Dan pengetahuan ini adalah mobil nasional yang paling siap dipasarkan di berbagai macam pasar-pasar di Indonesia. Dan mobil ini juga menggunakan bahan bakar gas dengan kapasitas mesin 650 cc. Dan mobil tahun ini mampu menembus kecepatan 1.6 jam dengan bandara sebesar 40 juta on the road. Nah, produksi mobil tahun ini memiliki 3 varian, yakni model Batera, model minivan, serta model tahun. Dan model yang terakhir ini, model terakhir ini bisa membuat lebih dari 3 orang penumpang. Nah, ketiga jenis mobil tahun ini juga digunakan dengan berbagai macam bahan bakar premium dan gas. Dan selain itu juga kecepatan mobil tahun ini maksimal 100 km per jam, bahkan juga bisa menjadi uji coba rantas di Surabaya. Kenapa mobil ini disebut dengan mobil tahun? Nah, mobil ini dinamakan mobil tahun karena mobil ini bentuknya atau filosofinya sama seperti tahun di makhluk hidup ini. Nah, karena tahun itu kan rajin bekerja. Selain itu pagi-pagi juga dia sudah pergi untuk bekerja. Selain itu tahun itu juga memiliki komunikasi yang sangat tinggi atas sesamanya, serta hanya mau bersarang di tempat yang bersih. Tahun juga menghasilkan produk yang berdaya guna seperti emas, serta dengan senangnya. Dan buat tahun juga tidak mudah diganggu. Selain itu, agar tahun ini menggunakan bahan bakar bensin atau bahan bakar gas bensin dan sudah memenuhi standarisasi Euro 3 sehingga ramah lingkungan. Selain itu, kapasitas mesin Acteon ini sebesar 650 cc dan kecepatan tersebut maksimal dan dapat dipacu hingga kecepatan 100 km per jam. Agitawan ini juga mulai dikembangkan sejak tahun 2007 dan diproduksi sejak tahun 2009 serta mengandung 90% kandungan lokal. Dan bagaimana model dan wujud dari mobil tawar buatan Indonesia ini? Nah, kalian bisa melihatnya di video berikut ini. Lagi mobil produk anak negeri yang komponennya hampir 100% menggunakan produk dalam negeri. Ya, mobil berkonsep city car dengan merek Tawon yang diproduksi di Lebak, Banten itu bahkan sudah digunakan sebagai kendaraan dinas pemerintah Provinsi Banten. Mobil ini diberi merek Tawon, menyesuaikan dengan bentuknya yang mungil tetapi lincah. Mobil yang diproduksi di pabrik rakitan PT Supergas Indojaya di Rangkas Bitung, Lebak, Banten ini, seluruh komponennya produk asli Indonesia, hanya mesinnya yang masih diimpor dari Cina. Tawon memiliki 3 varian, yakni bak terbuka, minivan, serta model Tawon yang bisa memuat 5 penumpang. Mobil ini sudah diuji coba dari Rangkas Bitung ke Surabaya dengan kecepatan maksimal 100 km per jam dalam waktu 19 jam. Mobil ini terbilang irit. Untuk 1 liter premium bisa menembus jarak 23 hingga 25 km. Langkah selanjutnya mungkin akan sendiri keluar Indonesia ini, Pak. Tadi pakai mesin sendiri. Mungkin 2013 atau 2014 itu harus mencapai target itu. Pencetakan mesin, Pak. Kenapa harus mesin sendiri? Karena kita nggak mau pakai barang impor lagi. Harus semua produk Indonesia. Tawon dijual dengan harga 39 sampai 50 juta rupiah. Sebuah koperasi di Surabaya telah memesan 200 unit Tawon. 4 unit mobil Tawon juga telah digunakan di Dinas Perdagangan dan Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Namun sayang, seperti mobil SMK, mobil Tawon masih terkendala masalah perizinan. Taufik Muharam melaporkan dari Lebak, Banten. Itu tadi aku telah menjelaskan tentang mobil Tawon buatan Indonesia. Kalian sudah tahu kan dari video-video yang aku lihatkan tadi. Nah, untuk topik untuk selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang mobil buatan Indonesia, yaitu mobil komodo. Kalian pasti penasaran kan mobil komodo itu seperti apa? Nah, untuk itu kalian bisa terus tonton terus Auto Expert dan jangan lupa like and subscribe YouTube kami. Dan sampai jumpa.